3. Halo teman-teman, selamat datang di channel KDRI bersama Rica-Rica 96. Yeay. Oke, hari ini kita akan mukbang es krim. Jadi banget. Waduh, udah full banget nih. Apa yang ada di kulkasnya itu kita ambil semua satu-satu. Kita hari ini borong es krim Aichi. Aichi, ice. Ice ya. Ice. Biasanya sih kalau yang bener ice. Aku ice. Aku lupa ngitung loh sampean. 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 12 13 14 15 18. Ada 18, seharusnya 19 ya. Satu lagi yang corn, teman-teman. Yang ada. Favorit sih biasanya. Termasuk yang ini, yang baru nih. Aku iya benar. Pernah punya ide untuk makan ini nih, mukbang susu telur ini. Ah, sempat viral juga. Wah, es krim susu telur. Aku tumen ya dengar telur. Telur. Es krim telur. Telurnya itu yang bikin kaget sih sebenarnya. Sebelum kita mulai makan es krimnya, kita berdoa dulu bareng-bareng teman-teman. Berdoa, dipersilakan. Selesai. Kita buka yang coklat. Mati. Sebenarnya yang mengejutkan itu bukan semua ini, guys. Terus. Tapi harga semua ini, guys. Iya sih. Kita beli semua ini harganya cuman 57. 57 ya? Ya, 57 ribu. Tambah yang corn paling 60 ribu jadi. Iya. Beli merek lain banget. Bisa sampai ratusan ribu juga ya. Iya, tadi kayak aduh, kok banyak banget nih. Ini yang choco lava. Choco cookies. Coba guys. Makan. Choco lava nih dalamnya tuh coklat. Bukan coklat-coklat, es krim coklat, tapi coklat. Ini coklat, susu, coklat. Susu kan yang putih ini. Dalamnya tuh coklat. Cookies. Ada cookies-cookiesnya. Boleh tukar nggak? Aku lebih suka ini nih. Aku suka yang ini. Ya? Gigi kuanti ngilu. Ngilu sih enggak, cuman dingin. Kok ganteng banget ya, enggak kedinginan gitu sih. Gitu, tak bilang nanti dingin. Makan es krim gini tuh, ingat zaman-zaman dulu, pas SMP. Aku makan es krim yang es krim jadinya ya, pesaingnya. Sebelum ada ice ya, Fiddle Pop itu biasanya kan di sticknya kan ada. Tadi kita ngumpulin, jadi kalau dulu tuh yang sempat aku kumpulin tuh hadiahnya PS2 harus minimal berapa ratus gitu. Aku gak tau ya. Enggak. Ingat banget aku dulu sampai nukar, tapi gak dapet. Temukan stick khusus gratis satu lagi. Aku dapet gratis satu lagi gitu. Apa tuh rasanya? Satu pieces. Ih, enak banget. Choco cookies. Ih, aku dapat ini, guys. Anjir, guys. Ini enak ya. Aku kalau Pedal Pop dulu, aku paling suka yang warna-warni itu sih. Oh, iya ya, yang rainbow something. Ini aku nyoba yang coklat, dia yang strawberry. Ini kalau ketahuan ponakan kita nih. Diambil. Ponakan kita. Saya nangis dia minta. Iya. No. Ngambil dikit aja nggak boleh. Kau nggak mau yang cepat? Nggak mau. Minta. Lebih halus ya. Lebih enak itu ditelan. Gimana?
Aku dulu kalau beli es krim yang cup kayak gini, tuh aku aduk-aduk dulu sampai mencair baru tak minum. Diminum? Iya. Ada yang kayak gitu juga guys, sampai di bawah. Aku nggak dingin langsung enaknya. Habis. Ya. Dulu waktu ice-nya baru-baru keluar tuh nggak sebanyak ini. Iya, kayaknya nih stroberinya sama kayak yang itu deh. Ih, lucu. Tak kirain dia jelly yang ini. Bukan. Jelly kayaknya. Bukan. Karena beku dia. Karena biasanya bisa di... Oh, enggak ya? Bisa bukan. Ditarik gitu sih. Coba. Kan sama dia seneng banget sama yang strawberry. Dia lebih suka yang ini ternyata. Udah isi juga. Gue penasaran bawahnya tuh coklat gitu. Ini coklatnya sana. Oh iya. Kayak tusuk sate. Kayak selai ya. Jatuh gak tuh. Susu telur. Oh, dia kayak penyok gitu. Ada strawberry-nya. Baru aku ngerasain ada kayak telur-telurnya. Jadi ini kuningnya. Ini putih, ini kuningnya nih. Oh iya. Kok yang kemarin? Enggak gini. Enggak tahu. Ada ininya lagi? Tapi yang ini emang ada sih yang. Oh iya sih ya? Nah. Kamu kan itu yang siapa tahu? Dapat lagi. Oh. Kalau dapat lagi berarti satu-satu. Ini kayaknya pasangannya yang coklat tadi deh. Ya. Kok sama? Ini lembut banget sih, Yang. Suha. Sama yang mirip sama yang cookies. Tapi coklat dalamnya ini. Dia memang crispy. Ngomong-ngomong es krim, tadi saya maunya Nubang es krimnya lagi viral. Boba. Oh, boba. Mahal. Dari Bali susah nyarinya. Dan harganya juga lumayan mahal. Kalau dihitung-hitung per satu es krim ini kayak 40 ribuan ya. Ini yang bikin di rumah. Banyak tutorialnya. Hebatnya orang-orang kita gitu guys. Kenapa AC murah ya? Itu pertanyaan yang belum bisa aku jawab. Ada orang yang bilang kalau ini makanannya kayak dari bahan-bahan kimia. Terus ada juga yang bilang karena emang bahan yang dipakai itu bahan dari kota yang itu langsung, jadi murah itu Korea. Kone. Katanya. Aduh, kalau aku sama dia pasti ada bahasa Bali keluar dikit. Mau nyoba yang semangka. Ada tadi coklat mulu. Tadi strawberry. Kan dia strawberry mulu deh tadi. Ini
kayak semangka beneran sih. Strawberry crispy. Lebih segar itu ya? Fruity banget ya memang. Yang aku mau yang mangga. Oke. Dia makan lebih kenyal. Kamu langsung makan dari plastiknya aja. Baru buka tuh langsung durian. Durian. Tapi bukan, tapi buat durian nggak gitu sih sebenarnya. Iya nggak sih? Kalau yang pekat banget, aduh pecah kan. Makanya jangan dicabut dari tempatnya, nggak pecah. Aku sempat mukbang mochi ice creamnya IC. Hancur semua. Jadi bentuknya gak keruan. Ada sih durian yang kayak gini. Dia suka durian, tapi gak suka makanan rasa durian. Iya. Yang ini yang baru sih. Ini tuh es krim sandwich itu pasti niru yang di kirain ada rotinya, kita nggak ada guys, es krim doang. Kita disuruh menyediakan roti sendiri. Enak, kita baru tahu. Kalau ini sih kayaknya niru yang es krim yang di Singapura guys. Kan dulu banyak yang jual di Bali. Ice. Yang mangga dia punya dua varian, yang rendah kalori sama yang biasa. Ada itu. Ada, tapi ini yang biasa. Bedanya apa? Kalau rendah kalori? Rasanya nggak terlalu manis. Nanas banget baunya. Kalau yang kayak gini nih, disemut terus disedot enak banget. Jadi kayak nyedot sari-sarinya itu. Hilang langsung rasanya nasi. Kalau besok kita batuk berarti gara-gara makan es krim ya. Aku brain freezing guys. Keringin. Padahal ini yang lumayan aku suka. Sekarang nggak terlalu pink ya. Bentar udah hancur nih. Ya, kita cuma dapat
satu es krim gratis lagi. Kenapa? Buat kamu. Biasanya kalau dia udah mulai enak tuh aku bisa lihat sih dari wajahnya, tapi ini enggak. Dimana lagi makan es krim mochi udah kayak makan mie. Terus slurp. Udah habis guys. Di sini ada berapa nih? 1 2 3 4 6 7. Sama 8. Yang ini. Seharusnya 8, 9. 9 10. 10. Ini berapa? 65 gram. Ini berapa nih? 45 gram, ini 50 gram. Berarti kalau misalkan di total setengah kilo dong. 1 kilo sama aku. Iya, 1 kilo. Kita membang 1 kilo es krim, guys. Segitu dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye bye. Thank you guys.